Hai semua, assalamualaikum semua. Kami sekarang nak menuju ke Kelantan untuk Kelantan dan Terengganu untuk 4 hari 2 malam. Jadi ikut kami ya. Okay, bye. See you there. Pada 9 ke 12 Februari 2024 yang lalu, kami telah berwisata ke Kelantan dan Terengganu. Wisata kami bermula bila bas pelancongan yang kami naiki bermula dari Yunus dan kemudiannya ke Bukit Gombak MRT Station, di mana kami semua berjumpa untuk mulakan perjalanan kami. Kami berehat seketika di Macam untuk makan malam. Waktu malam kami dihabiskan di dalam perjalanan ke Kelantan. Setiba di Kelantan, kami bersarapan pagi di Pasar Siti Khadijah. Perjalanan dari Singapura ke Kelantan mengambil masa kira-kira 12 ke 14 jam. Setibanya kami di Kota Baru Kelantan, kami sempat singgah ke Istana Johor sebelum membeli belah di Pengkalan Kubu. Tetapi sebelum masuk ke dalam muzium, kami bervideo dan bergambar dahulu. Mari masuk, bos. Istana Johor adalah muzium adat istiadat di Raja Kelantan. Sesudah puas membeli belah, kami makan tengah hari di Gulai Singge. Dari situ, kami terus ke hotel untuk check-in dan makan malam di sana. Selamat hari ulang tahun kepada adik kita, Nurhana. Selepas makan malam, ke Wakaf Cik Ye Night Market. Sarapan pagi di hotel sebelum check out dan mulakan perjalanan kami ke Terengganu. Selamat tinggal Kelantan. Kami kini dalam perjalanan ke Terengganu. Surau Langgarindu yang terletak di Kampung Ruh Tapai, Merang, Kuala Terengganu ini dibina untuk diabadikan sebagai rumah ibadah bagi komuniti setempat serta persinggahan bagi mereka yang bermusafir untuk menunaikan solat. Surau yang berukuran 1,064 kaki persegi ini sebenarnya milik perseorangan. Kayu dari pokok tembusu terbuang, hasil sumbangan orang ramai, digunakan sebagai bahan binaan asas Surau Langgarindu yang hanya dipasak dan disambung menggunakan skru. Yang lebih menakjubkan, kerja-kerja pembinaan surau yang dibina tanpa sebarang lekaran pelan. Ini bermula sejak Mac 2014. Sekilas pandang, surau Langgarindu terlihat seperti rumah Flintstone. Walaupun terlihat kecil dari luar, di dalamnya terasa nyaman. Kipas juga dipasang untuk menambahkan keselesaan semasa beribadah di surau Langgarindu. Surau Langgarindu ini didirikan di atas tanah wakaf pembinanya.
Surau Langgar Rindu mempunyai seni bina yang asli, segar dan unik. Jom kita sambung lihat-lihat lagi di sini. Wisata ke Kelantan dan Terengganu serta Surau Langgar Rindu dan Masjid Kristal adalah yang kedua dalam siri wisata ke masjid-masjid kita. Untuk pengetahuan anda, lawatan ke Surau Langgar Rindu ini adalah destinasi bonus untuk kami. Jadi, terima kasih kepada ejen pelancongan kami, iaitu Travel Connect. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Dari Surau Langgar Rindu, kami berangkat untuk ke destinasi seterusnya. Masjid Kristal yang terletak di Pulau Wan Man, Losong Panglima Perang, 21000 Kuala Terengganu. Masjid Kristal dengan struktur besar yang diperbuat daripada keluli, kaca dan kristal. Masjid ini terletak di Taman Warisan Islam di Pulau Wan Man. Masjid ini telah dibina antara 2006 dan 2008 dan telah dirasmikan pada 8 Februari 2008. Masjid Kristal mempunyai kapasiti untuk menampung lebih dari 1,500 jemaah pada satu masa. Masjid Kristal mempunyai 9 kubah besar, 51 kubah kecil dan 4 menara. Masjid Kristal dibina dengan seni bina Islam dan seni bina Mughal. Hai semua, sekarang kita berada di depan Masjid Kristal. Kita mengikuti rombongan daripada Travel Connect. Ya, yeah. So lain kali kau nak travel tu, ikutlah. Okay. Masjid Kristal adalah salah satu masjid yang popular di Malaysia. Ramai pengunjung yang datang, tidak kira dari luar negara ataupun masyarakat tempatan. Ini kerana keunikan masjid dengan luarannya yang menarik. Masjid disalut dengan keluli, kaca dan kristal yang merupakan tiga bahan utama dalam pembangunan seni bina yang tersergam indah. Penampilan Masjid Kristal yang anggun dan moden terpancar dari sungai yang mengelilingi masjid. Pencahayaan dari dalam masjid juga membuatkan kubah-kubah kaca itu bersinar. Masjid Kristal juga menempa nama di peringkat antarabangsa kerana keindahannya. Melihat akan kecantikan Masjid Kristal dari luar membuatkan kami tidak sabar berjalan menuju ke Masjid Kristal untuk masuk ke dalam dan menikmati kecantikan di dalamnya yang tentu sekali tidak kurang hebatnya. Tetapi sayangnya kami tidak dapat masuk ke dalam Masjid Kristal kerana ianya ditutup atas sebab-sebab renovasi yang sedang dijalankan. Walau bagaimanapun, kami tidak putus asa. Kami terus mengambil gambar secukupnya supaya dapat memberikan kepuasan untuk menggantikan rasa kecewa kami kerana tidak dapat masuk ke dalam Masjid Kristal.
Kini kami berada di Pasar Payang untuk membeli belah dan juga mencari batik dan songket. Ini kira kawasan tampak, jadi bayangkanlah air dia naik, menyimbah. Ah, nampak? Pegulung-gulung. Mereka duduk. Sebab sekarang ni adalah monsun. Sebab pulau-pulau dia tak buka lagi, dia hanya buka bulan 3. Ya? Setelah makan malam dan bergurau senda, barulah kami check-in ke hotel. Setelah sarapan dan check out dari hotel, kami terus ke Nur Arfa Craft Complex. Nur Arfa terkenal dengan batiknya yang bermutu tinggi. Dari Nur Arfa Batik, kami makan tengah hari di Alung Ikan Baung. Tengok tu selera kawan-kawan kita ni. Tapi yang pasti, keropok jangan dilupakan. Setelah mendapat keropok dan juga ikan asin, kami makan petang di Nasi Kukus My Mama. Sesudah makan petang, kami akan mulakan perjalanan untuk pulang ke Singapura. Keseluruhannya, kami berpuas hati berwisata ke Kelantan dan Terengganu. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.